Serta Rakernas yang saya hormati, tantangan kita dalam menghadapi situasi kedaruratan akan semakin besar. Tetapi dalam situasi apapun, pelayanan SAR harus sigap dan cepat untuk menyelamatkan setiap jiwa manusia. Dimanapun, dalam situasi apapun, setiap jiwa harus diselamatkan dari risiko bencana dan kedaruratan lainnya. Basarnas harus segera hadir secara cepat untuk memberikan pertolongan. Setiap detik sangatlah berarti bagi keselamatan jiwa. Oleh karena itu, saya perlu tegaskan beberapa hal. Yang pertama, perbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Ini wajib. Teknologi SAR sudah berkembang dengan cepat dan semakin canggih, yang bisa membantu memproyeksi dan menganalisa secara cepat dan akurat, dan dengan penanganan yang lebih tepat dan akan lebih efektif, agar dapat kita menyelamatkan lebih banyak korban. Karena itu, Basarnas tidak boleh ketinggalan. Saya ulang, Basarnas tidak boleh ketinggalan dalam hal teknologi. Harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi SAR yang terkini.